Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih bareng saya Nana Saputra, tentunya di Putra Chen ya sobat semuanya. Baik, di kesempatan video kali ini, di sini saya ingin membuat video tutorial animasi, yaitu dengan menggunakan aplikasi Wombo, di mana aplikasi ini merubah sebuah foto menjadi animasi bergerak yang sedang tenar di media-media ini ya. Oke, caranya di sini saya sudah menyiapkan salah satu contoh dari hasil video ini, silakan dilihat dulu ya sob. Oke, kita sudah masuk di sini. Ini adalah satu contoh. Saya akan style dan suaranya saya agak bedakan sengaja supaya tidak kena copyright ya. Oke, jadi seperti ini. Silakan disaksikan dulu. Bentar lagi cop. Ya, ini dia. Nah, jadi seperti itu contohnya ya sobat semuanya. Dan kita langsung saja memasuki bagian tutorialnya. Di sini saya akan masuk di aplikasi Wombo-nya. Tapi sebelum itu, sobat semuanya yang belum punya, silakan masuk di Play Store terlebih dahulu untuk download aplikasinya. Kalian tinggal tulis saja Wombo, maka akan tampil dan muncul seperti ini. Nah, nanti tinggal di-download, karena saya sudah download, jadi gak usah lah ya. Oke. Terus kita langsung back aja. Kembali ke tampilan beranda. Oke. Kita langsung masuk di aplikasinya. Oke, di sini ada let's go, langsung kita klik aja. Tampilan awalnya memang seperti ini. Kita langsung let's go. Dan di sini ada beberapa menu ya, yang di sebelah kanan ini adalah galeri. Jadi kita bisa memilih foto-fotonya lewat galeri langsung, ataupun kita bisa foto secara langsung. Dan yang di sebelah kanannya itu adalah untuk merubah kamera depan ke kamera belakang dan sebaliknya gitu ya sob. Nah, di sini kita akan coba langsung pilih di galeri saja, karena saya sudah menyiapkan salah satu gambar yang akan saya edit. Oke, di sini kita cari dulu foto apa yang akan kita jadikan video ya. Dan ini juga sering dibuat di status-status WhatsApp ya, buat teman-teman kita ya, buat seru-seruan aja gitulah ya. Tuh, kayak kita langsung kita carikan saja terlebih dahulu fotonya itu mau apa. Oke, ini adalah fotonya. Ini foto teman gue yang masih kecil, waktu masih kecil. Request dari seseorang buat dibuatin gitu ya, biasa buat lucu-lucuan. Kita langsung aja pilih crop, terus centang di atas. Setelah itu di bawah ada logo yang berwarna hijau, kita klik saja ya sob. Dan di sini adalah tampilan lagu-lagu yang mau kita pilih. Nah, sebagai contoh kita langsung coba pakai lagu ini saja ya sob. Setelah kita memilih salah satu lagunya, kita langsung tekan tombol yang berwarna hijau saja. Dan untuk penekanannya kita klik lagu dulu. Nah, lagu berjalan, kita klik warna hijau gitu ya. Oke. Maka langsung ditunggu proses akan berjalan. Kita tunggu beberapa menit sampai proses ini selesai. Setelah di sini kita langsung klik tombol save saja ya sob. Jadi nanti videonya akan langsung tersimpan secara otomatis di menu galeri kita. Jadi videonya sudah masuk ke galeri kita ya. Kita langsung aja masuk ke menu file atau galeri juga bisa. Kita klik di bagian video di sini. Ya. Nah, video di bagian paling atas ini adalah video yang baru kita.
Nah, jadi seperti itu caranya untuk melakukan pembuatan video animasi di Wombo. Terima kasih telah menonton, jangan lupa diklik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Thank you.